Bakteri Thailand u-22 Songchai Tongjam sempat sesumbar dengan menantang supporter Indonesia sebelum pertandingan final sea games 2023. Namun selesai timnya kalah, kini Songchai Tongjam langsung bersembunyi. Hal itu terlihat dari kolom komentar di Instagram yang langsung dimatikan. Video viral di media sosial memperlihatkan momen Song Chai Tong Jam melakukan jumpa pers sebelum laga final. Saat itu ia menganggap rendah timnas Indonesia U22. Pasalnya ia yakin bahwa timnas Thailand yang akan memenangkan laga tersebut. Oleh sebab itu Song Chai Tong Jam meminta agar supporter Indonesia tidak datang ke stadion. Hal itu dikarenakan Thailand lah yang akan mendapat medali emas di Games 2023. Selesai so, laga selesai, back timnas Thailand itu hanya merepost satu foto di store story Instagramnya. Dalam kalimat bahasa Inggris, Song Chai Tong Cham berusaha menghibur kekalahan timnas Thailand. Tak hanya itu, terpantau Song Chai Tong Cham menonaktifkan kolom komentar di Instagramnya. Netizen Indonesia pun menduga baik timnas Thailand kena mental lantaran sempat sesumbar. Namun pada akhirnya kesombongan Song Chai Tong Cham dibungkam oleh timnas Indonesia. Diketahui sebelumnya, Indonesia meraih medali emas untuk cabang olahraga sepak bola melawan Thailand pada Selasa, 16 Mei 2023. Adapun perolehan ini didapat Indonesia setelah penantian selama 32 tahun lamanya. Indonesia berhasil membungkam Thailand dengan skor akhir 5-2. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.